Pedagang buah apel di pinggir jalan menuju wisata Cangar, Kota Batu mengalami peningkatan pendapatan. Buah apel yang dijual dalam sehari laku sebanyak 50 kg atau satu keranjang. Pedagang buah apel merasa bersyukur yang mana sebelumnya akibat pandemi dirinya tidak sempat mendapatkan konsumen sama sekali, sehingga kini omsetnya naik 30%. Riyati, salah satu pedagang buah apel, mengatakan dirinya mengalami pendapatan meningkat sudah selama 2 pekan setelah Lebaran Idul Adha lalu. Hingga saat ini buah apel dagangan miliknya laku terjual satu keranjang dalam sehari seberat 50 kg. Di antaranya itu ialah buah apel mana lagi dan buah apel lokal. Harga per kilonya buah apel dijual dari harga Rp14.000 per kilogramnya hingga Rp17.000 per kilonya. Dirinya juga menjual buah lain seperti jeruk, kelengkeng, dan sayur kentang. Riyati mengaku setiap pembeli yang melintas di lapaknya rata-rata berpotensi plat S, AG, dan warga Kota Malang sendiri. Tidak cukup banyak yang dibeli oleh pelanggan, namun Riyati merasa cukup atas pendapatan per hari dagangan yang dijualnya laku. Namun dapat memulihkan pola ekonomi dari masa pandemi lalu. Ekonomi yang didapatnya perlahan-lahan mengalami kenaikan hasil dari penjualan buah apel miliknya. Saat ini harga buah apel mengalami kenaikan harga Rp2.000 akibat berkurangnya barang dari pasokan petani. Sehingga pembeli banyak dan barangnya sedikit, harga buah apel menjadi agak mahal. Alhamdulillah sampun lumayan timbang niko. Pun rodok embonge rodok rame lah. Nggih. Bangnya mungkin. Kaya riyo sampe niki. Kan poso nggih sepi prei ngaten. Sak mantune riyo sampe sak. Orang mana saja kira-kira, Bu? Ya, tamu-tamu yang lewat itu seperti mobil letter S, AG, L gitu Mas. Orang Malang juga ada. Enggak tentu. Ada yang cuma sebungkus, dua bungkus. Kalau memang orang mau buat oleh-oleh ya agak lumayan banyak gitulah. Aku gimana ya Mas, bulan itu kan enggak tentu. Kadang kan kayak kemarin hari Jumat itu sepi. Kadang kan kalau rame gitu enggak pasti setiap harinya. Ya bisa 30 kilo, kalau hari Minggu, Sabtu, katakan ya bisa lebih. Kalau satu minggu, mungkin ya, bisa? Ya, agak lumayan. Atau itu sama hari besar, itu agak lumayan. Dari Kota Batu, Syahrul Aldo, Revaldin Ativi melaporkan.